Guru honorer melakukan aksi memperjuangkan nasib mereka dalam formasi PPPK di gedung DPRD Garut pada Jumat, 14 Juni 2024. Terlihat dalam video seorang guru honorer yang sedang menangis memperjuangkan nasibnya ini mendapatkan sikap yang tidak baik dari salah satu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Garut. Ketua DPRD yang baru saja turun dari mobilnya melontarkan kata-kata yang kurang mengenakan, sehingga membuat peserta aksi tersinggung. Kok bahasanya gitu, Bu? Itu bahasa jaga. Bahasa teh kayak apa itu? Kempesan. Itu bahasanya jaga. Memang ijazah. Ijazah nan nembak barunya. Nembak ijazah nan ibu nembak. Mana ngacok dari dewana? Bahasa terjaga. Bukan. Mana polisnya?